Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul imamul mu'allifu rahimahullah wa ala man naf'a bihi wa barakati ulumih wa bikum fid dharaini amin. Qala radiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu tsani fi man tajibu alaihi wa amman tajibu, pada siapa zakat wajib dan dari siapa wajib wajib zakat. Wa ajma'u ala anna al-muslimina, ijma' ulama. Berarti kalau ijma' konsensus para ulama, al-imam Abu Hanifah, al-imam Malik, al-imam Asy-Syafi'i, al-imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, sepakat semua. Ala anna al-muslimina, bahwasanya muslimin muslimat, namanya min babil iktifa', disebut yang paling dominan, yang paling kuat, disebutnya muslimin, maka masuk muslimat. Bahwasanya muslimin dan muslimat mukhatabuna biha, dihitab, diajak bicara oleh Allah biha dengan zakat. Dhukrana kanu au inathan, laki-laki adalah mereka atau perempuan. Mau laki muslimin, perempuan muslimat, itu Allah ajak bicara. Sigharan au kibaran, anak kecil atau orang yang sudah baligh. Abidan au hiraran, budak-budak atau orang yang merdeka. Jadi Allah ajak bicara semua itu. Dasarnya mana? Di samping daripada Allah ajak bicara tadi dalam Quran, li hadithi bin Umar, li hadithi bin Umar al-mutaqaddimi, hadis daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhumah, yang telah lalu penyebutannya. Jadi telah hadis, telah kemarin sudah disebutin bahwasanya zakat fitrah itu wajib bagi muslimin, muslimat, laki-laki, perempuan, kecil, besar, ataupun budak, ataupun orang-orang merdeka. Illa, kecuali, itu hukum pertama ya. Jadi hukum pertama, ijma' ulama, bahwasanya zakat fitrah itu wajib bagi muslimin, muslimat, laki-laki, perempuan, kecil, besar, budak, orang merdeka. Illa ma syadda fihi al-layth, kecuali pendapat yang syar. Ini gak boleh dipakai ini. Kalau pendapat ulama ada syar, gak boleh dipakai. Asal tahu doang. Do'if masih boleh dipakai. Tapi kalau syar, tidak boleh dipakai. Pendapat yang jarang, yaitu pendapat al-imam al-layth rahimahullah. Faqala, beliau berkata, laisa ala ahli al-amudi zakatul fitri, tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat fitrah bagi orang-orang kota. Nih kalimatnya adalah kalimat yang merupakan pendapat dari ulama al-imam al-layth rahimahullah, tapi pendapat yang syadz, yang jarang. Sekali lagi, pendapat yang syadz, yang jarang, tidak boleh dipakai, tidak boleh diamalkan. Kalau dhaif masih boleh dipakai. Nah ini beliau mengatakan al-imam al-layth rahimahullah, tidak ada kewajiban zakat fitrah bagi orang kota. Wa innama hiya ala ahli al-qura, sesungguhnya zakat fitrah hanya wajib kepada orang-orang kampung. Wala hujjata lahu, dan tidak ada hujjah baginya, tidak ada argumentasi bagi al-imam al-layth rahimahullah. Ini tidak boleh dipakai. Asal tahu doang, ada pendapat dari ulama yang bernama al-imam al-layth rahimahullah, yang beliau mengatakan orang kota tidak ada kewajiban zakat, yang wajib zakat hanya orang-orang kampung. Wa man syudda aydan min qawli man la yujibha 'ala al-yatim. Yang kedua, juga ada pendapat yang syadz, yang jarang, dari pendapat ulama yang tidak mewajibkan zakat fitrah atas anak yatim. Juga sama ini, pendapatnya pendapat yang syadz, yang jarang, enggak boleh dipakai, enggak boleh diamalin. Jadi aduh, tadi ya, kelar ya masalahnya, bahwasanya zakat fitrah itu wajib kepada muslimin, muslimat, laki-laki, perempuan, kecil, besar, budak atau orang yang merdeka, itu yang hadis sahih ya. Wa amma amman tajibu, dan adapun dari siapa wajib zakat,
fa inna umuttafaqu ala annaha tajibu ala al-mar'i fi nafsihi. Para ulama sepakat bahwasanya zakat fitrah wajib atas seseorang pada dirinya, wajib per orang untuk dirinya wajib. Kalau yang sudah punya tanggungan gimana? Wajib tanggungannya dikeluarin juga zakatnya, istrinya wajib dikeluarin buat zakatnya oleh suami, atau anak-anaknya wajib dikeluarkan zakat oleh si bapak atau si ayah. Wa annaha zakatu badanin, dan bahwasanya zakat fitrah adalah zakat badan. La zakatu malin, bukan zakat harta lain lagi. Jadi orang yang punya harta kemudian juga ada kewajiban mengeluarkan zakat fitrah, karena beda antara zakat mal dengan zakat fitrah. Zakat fitrah zakat badan namanya, sementara harta kita disebut dengan zakatul mal. Wa annaha tajibu fi waladihi shighari alaihi idza lam yakun lahum malun. Ila ala sob awladihi ini, mudah-mudahan yang benar kalimatnya fi awladihi ini, bukan fi waladihi ini, karena walad satu. Kalau walad mesti as-sagir, ini shighar, ini shighar mestinya awlad, jadi dibenerin tuh. Mudah-mudahan yang benar kalimatnya fi awladihi, bukan cara pengarang, bukan cara benar begini. Fi awladihi shighari alaihi idza lam yakun lahum, tuh dengannya hum soalnya tuh. Kalau hum balik jaga jama, ini kan walad satu, ini salah terbit, ini bukan salah pengarang. Jadi benerin tuh, bukan fi waladi tapi fi auladihi shighari alaihi, fi auladihi shighari. Ini salah kalimat tuh, lihat tuh salah kalimat. Ada orang ngantaran salah kalimat jadi mati babaknya. Dibaca kitab nggak pakai guru, lihat bacaannya titiknya dua pada kalimat al-hayyatus sauda syifa' likulli da, ular hitam obat segala macam penyakit. Bapaknya lagi sakit, dicari ular hitam, dibunuh ular hitamnya, dikasih makan bapaknya, bapaknya mati terus. Salah baca kalimat karena gak pakai apa tuh, gak pakai guru. Padahal yang benar titiknya satu, al-habbatus sauda'u syifa'un likulli da'in, jinten hitam gara-gara gak pakai apa tuh, gak pakai guru tuh. Man syekhuhu kitabuhu fakhatahu akhtaruh min sawabuhu. Sekarang man syekhuhu yutubuhu fakhatahu akhtaruh min sawabuhu. Jangan dari YouTube nanya. Man tadi apa? Man syekhuhu yutubuhu fasyekhuhu akhtaruh min sawabuhu. Asalnya sawabihi, karena nyamain barisnya min sawabuhu. Lahjah Arab yang bukan fusha. Kayak gini gitu. Ini bukan fi waladihi tapi fi auladihi shighari alaihi itu. Dan bahwasanya zakat fitrah itu wajib pada anak-anak yang kecil idza lam yakun lahum aulad, itu ketahuan dari lahum tuh. Lahum ketahuan. Yang pertama dari shighar, yang kedua jadi dari lahum tuh. Lahum kan jamak, enggak boleh walad. Idza lam yakun lahum walad, apabila tidak ada harta bagi anak-anaknya. Jadi kalau anaknya nggak mampu, maka yang ngeluarin zakatullah ayahnya atau bapaknya. Wa kadzalika fi 'abidihi idza lam yakun lahum malun. Demikian juga pada budak-budaknya, apabila mereka tidak memiliki harta. Sama tuannya demikian wajib keluarkan zakat fitrah untuk budaknya yang tidak memiliki harta. Wa ikhtalafu fi ma siwa dzalika, dan para ulama berselisih pendapat pada yang selain tersebut. Wallahu a'lam bissawab.